Nah ini ya, di sini kebetulan masih banyak angin nih. Aku lagi di rooftop, lagi di atas. Coba untuk terbangin, hasilnya bagaimana? Coba untuk satu dulu. Halo guys, kali ini aku coba untuk tutorial pembuatan pesawat kertas seperti yang terbang seperti burung atau paper plane ya, yang lagi viral di dunia YouTube. Jadi yang pertama yang kalian siapkan itu adalah selembar kertas buku, kamu lipat seperti contoh yang berikut ini ya, dirapikan dan lalu lipat di bagian ininya ya, itu, dan luruskan. Setelah itu kalian bisa persiapkan dulu pisaunya, tapi ini harus lurus ya biar bagus dan rapi sesuai dengan lipatan yang ditentukan. Nah seperti ini. Jadi ini sangat mudah sekali buat teman-teman yang mau coba ya. Di sini aku belum tahu ini bisa terbang atau enggak, karena ini masih mencontoh yang ada di YouTube ya. Nah seperti ini bentuknya. Lalu kalian bisa ambil pisau ataukah mungkin roll ya, penggaris besi kalau tidak ada pisau. Nah kita potong seperti ini, pelan-pelan biar rapi. Nah ini hanya tutorial aja ya, jadi nggak begitu rapi. Nah nanti yang dipotong tadi jangan dibuang, karena itu nanti akan menjadi sayapnya. Lalu lipat seperti ini. Nah ini sangat mudah sekali, semuanya pasti bisa melakukannya. Nah disamaratakan ya, lalu coba dibuat dengan rapi agar tidak membuat apa ya, lipatannya mereng-mereng gitu ya. Nah, seperti ini. Ini belum kita coba untuk terbangkan ya. Ini masih tutorial cara pembuatan paper plane ataukah pesawat terbang dari kertas yang terbangnya seperti burung karena ada sayapnya. Dan jangan lupa juga untuk sediain lem ya, sediain lem, lem kertas juga bisa. Nah lalu dibuat seperti ini. Nah itu lalu bisa dilem di bagian tengahnya situ ya. Nah seperti itu ya. Nah seperti ini contohnya, nanti dia kayak topi Padang gitu ya, orang Padang gitu ya. Nah kita ambil lem kertasnya, jangan banyak-banyak. Nah di bagian situ ujungnya aja di lem. Mohon maaf ya ini jika ngeblur karena tangan saya penuh lem, jadi nggak bisa fokuskan. Nah ini kita buat seperti ini. Nah itu, seperti itu ya. Nah gampang banget bukan ya. Nah seperti inilah bentuknya, jadi mudah, kalian semua bisa mungkin untuk dibuat di sekolah, untuk guru-guru yang kepingin membuat kreativitas di sekolah ya. Tapi ini kalau bisa nerbanginya di apa ya, di bagian atas, misalnya di sekolah kan ada di atas gitu, misalnya tingkat berapa gitu ya. Nah lalu ambil kertas potongan tadi ya, dilipat biar pas tengah-tengahnya, lalu kasih lem kertas lagi di bagian situnya. Jangan banyak-banyak kalau bisa ya, biar cepat kering. Nah diposisikan kertasnya seperti ini. Nah itu, nah seperti ini ya. Nah habis itu
bisa kita tes. Nah, seperti ini nanti untuk terbangnya gitu ya. Oke, itulah tutorialnya, sangat gampang sekali. Coba nanti langsung kita terbangkan. Terus tonton video ini, guys. Guys, kali ini aku coba untuk nerbangin ini. Ya, tadi kita sudah buat tutorialnya. Jadi kita langsung aja coba untuk buat terbangin nih ya. Namanya apa namanya ya? Paper-paper gitu ya. Pesawat paper gitu ya. Oke. Nah, ini ada 4 buah. Aku coba untuk terbangin berhasil atau enggak. Ini yang lagi viral di seluruh YouTube ya. Jadi aku coba untuk buat ini dan coba untuk terbangin juga. Dan di situ aku sekalian buat tutorialnya. Dan semoga berhasil ya. Ini kayaknya baru-baru heboh gitu ya. Kita coba untuk terbangin, guys. Gimana hasilnya? Nah, ini ya. Di sini kebetulan masih banyak angin nih. Aku lagi di rooftop, lagi di atas. Coba untuk terbangin. Hasilnya bagaimana? Coba untuk satu dulu. Keren, gila. Gila, keren banget, guys. Tuh. Aduh, jatuh ya. Ternyata nggak bisa naik lagi ya. Kita coba lagi. Ini yang kedua. Udah balik lagi. Ini balik lagi. Aduh. Dia sangkut lagi. Wah. Gak bisa itu. Kita coba lagi. Di sini berhubung anginnya banyak, jadi aku ikut arah angin dulu. Kita sebelah sana. Kita coba di sebelah sana dulu. Di sini memang banyak angin. Gila, keren. Mana? Gila. Gila, keren, keren. Tuh ya. Coba satu lagi. Semoga terbangnya bagus. Gagal. Terakhir gagal. Nah, oke, tadi itu sudah kita coba terbangin ya. Berhasil lah bisa dibilang ya, karena tadi yang pertama tadi itu dia terbangnya jauh, yang kedua juga tadi dia sangkut, terus yang ketiga tadi juga terbangnya bagus, dia kayak ngayun-ngayun gitu ya, yang terakhir juga dia jatuh di situ karena mungkin faktor ini juga ya, anginnya terlalu banyak di sini. Jadi itu tadi tutorial untuk yang sedang viral ya di YouTube, itu banyak banget. Dan di kisaran kayaknya aku pertama kali untuk buat tutorial kayak gitu. Oke, guys, so thank you banget. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini jika bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan Asahan.